Diye akhir zaman ini musannaf kata banyak agama sudah orang pergi agama sudah merta dan agama orang amat agama bidaah yakni banyak bidaah. Apa banyak bidaah yakni mengada-ngada ke yang tidak ada dalam permain Allah Taala. Tak betul dengan permain Tuhan hak dia buat tu. Mana tak selorong dengan Quran. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak selorong juga. Dia di akhir zaman dia kata. Begitu ni dia ledah di akhir zaman ini macam-macam ni. Tak ada nak terlepas, tak ada nak tolak ni. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak selorong dengan hadis Nabi. Tu dia panggil amalan banyak gi jadi mertak, banyak gi jadi bidaah. Dan tidak pula dengan perkataan yang muafakat, yang selorong dengan segala sahabat-sahabat Rasulullah. Tak betul juga dengan sahabat Nabi. Dengan amalan sahabat tu tak betul. Dengan perkataan sahabat tidak betul. Telah maklum sahabat ni suku pola yang mereka ini mengaji di Nabi, patuh dan taat kepada Nabi 100%. Kasihnya kepada Nabi. Jadi amalan orang akhir zaman ini kita betul dengan amalan sahabat. Dan tidak dengan kiyah. Segala ulama ahli sunnah wal jamaah lepas lagi juga. Tak lagi betul dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kata gini. Dia lagi kata konon. Kalau ahli sunnah wal jamaah ni di dalam ayat mutasabihah. Az-zahiru laisa bimurak. Az-zahir itu bukan murak. Dia lagi buat bida'ah kata, az-zahiru huwal murak. Dia panggil banyak bida'ah dalam akidah. Ini hak paling kita takut. Ada pun kalau kita kata dalam porok masalah pekau. Itu kira bimai sikit. Ya kerana banyak khilaf waktu tu. Ada pun dalam akidah ni tak banyak khilaf. Dan menyalahi mazhab ya apa? Tak sama dengan mazhab ya apa? Mazhab ya apa buat kau ni kita pergi buat kau tu. Mazhab ya apa buat balas tu kita pergi buat balas ni tak betul. Siapa dia mazhab apa ni? Iaitu Imam Syafi'i. Dia nak kena bilanya, kena buh Hanafi lah dulunya. Kerana tertib mazhab ni kita kena tahu juga. Tertib mazhab ni, dia mari mazhab ni lepas pada Nabi wafat, lepas pada sahabat wafatnya, mari siapa dia dulu? Mari Hanafi dulu. Hanafi, tu mazhab yang awal. Lepas Hanafi tu mari Maliki. Lepas Maliki tu mari Syafi'i. Lepas Syafi'i tu baru mari Ahmad Ibn Hanbal. Tu tertib mazhab. Tapi dia tulis tak ada apa lah. Kalau gitu Imi Syafi'i kita ni nama dia gapo? Imi Syafi'i kita kena Syafi'i gitu ya. Imi Syafi'i kita ni iaitulah nama Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ceria Syafi'i tu. Dia ni Al-Quraisi, orang Quris. Sebasar dengan Nabi lah. Kan orang Hasimiyah. Dia beranak di mana Syafi'i ni? Syafi'i ni dia beranak di Ghuzdah, di Palestin, tempat ada perang ni. Tempat Imam Syafi'i beranak, di orang ada perang lah ni. Musuh Islam, Israel, duk serai Palestin hari ni ni. Ghuzdah ni, di Palestin ni, tempat Imam Syafi'i beranak. Dia beranak tahun apa ni? Pada tahun 150. Dia orang awal ke? Imi Syafi'i dia beranak 150 Hijrah. Berapa korang ni? Lani berapa? 1, 4, 4,
Berapa tahun? Apa dia itu mana? Ini siapa yang tinggal kita lama mana dah? Dia beranaknya tahun 150. Dan matinya, dia wafatnya di Mesir. Beranak di Palestin. Wafat di Mesir. Pada tahun berapa? Tahun 204. Dia Imam Syafi'i ini kaji mengaji di Mesir, kaji mengaji di Madinah, kaji beredak. Ya banyak rasa dia gini. Kelik mati di Mesir. Umur banyak anak dia ni. Umur mati muda dia 54 tahun je. Karena dia alim muda ke. Pak umur apa ni, umur 7 tahun ingat Quran duk le dada. Umur 15 tu boleh petua segala masalah dah. Kita 15 baru duk pegang lembu kat pendai baru. Jadi tikah kita. Tu kita kenal sampai ini sikit. Beranak dia. Ngana? Di siapa-siapa yang ini ke? Dia mengaji di tabi'in. Tabi'in ini dia mengaji di sobat. Ada sebuah kitab yang mengaji di Tuk Guru Tuk Guru Tuk ini. Tuk Guru dia mengaji dekat-dekat dengan 1,000 orang. Kalau dia pergi mengaji dengan hadis. Tengah pada Imam Syafi'i ini, Tuk Guru dia Imam Malik. Ngaji di Imam Malik. Orang panggil tabi'in. Orang rapat dengan Nabi lagi ke. Kali itu tak serupa dengan Syafi'i. Syafi'i buat lagu ni, dia mungkin buat lagu lain. Di akhir zaman dia ada rakyat ni. Hari itu kita jangan tinggal jauh dengan Syafi'i. Pada hapak ni boleh pakai belakang ni. Siapa nak Anafi selo, siapa nak Syafi'i selo, siapa ni Ahmad Ambali selo, pak ni orang panggil sahih belakang panggil. Dunia pakai belakang. Tapi oleh kerana kita 2-3-4 wilayah ni, orang dakwah dia mari dulu, orang tua dulu dia buat mari tak Syafi'i, kita lekat waktu tu lah. Lekat waktu tu sampai tangga mana? Kalau orang buat mari zat lain-lain lagi, jadi liar satu dah. Ingat oleh tu. Itu yang pertama. Dan Imam Hanafi. Imam Hanafi ni nama apa dia ni? Imam Hanafi ni. Imam Hanafi ni nama dia ni. Gelar Hanafi ni. An-Nu'man bin Sabit. An-Nu'man bin Sabit. Orang Parisi. Orang Parisi ni Iran lah. Bukan Arab dia ni. Dia beranak mana ni? Dia beranak pada tahun 80. Ni ada ngaji sahabat dia ni. Dia Imam Hanafi ni wafat. Hari tu juga Imam Hanafi wafat. Hari tu juga Imam Syafi'i beranak. Ni kisah-kisah orang lain kita nak tahu. Imam Hanafi wafat. Timur Imam Syafi'i beranak. Imam Hanafi ni beranak tahun apa? Tahun 80. Ya dekat ke? Dia ada ngaji di sahabat ni. Orang dekat dengan Nabi ni. Ni Imam Hanafi. Abu Hanifah tu. Tok Guru dia terkenal. Hamad. Hijrah. Dan wafat dia, mati dianya Imam Hanafi ni di Baghdad. Di Baghdad lah. Pada tahun 150 Hijrah. Umur dia panjang sikit Hanafi. Umur dia 70 tahun. Kali itu, orang sekarang ni menyalahi juga dengan Hanafi. Tak sama dengan Hanafi. Dengan Syafi'i pun dia tak sama. Dengan Hanafi pun dia tak sama juga. Tengok Syafi'i, tolak 3, jatuh 3. Imam Hanafi, tolak 3, jatuh 3. Demokrasi ni, tolak 3, jatuh 1.
Dia menyalahi juga dengan zahab-zahab pun tak sama. Ni ingat oleh ni. Tu imi Hanafi tak sama juga. Lepas tu dia menyalahi dengan imi Malik. Dengan imi Malik pun tak sama. Siapa dia pula imi Malik ni? Imam Malik iaitu Abu Abdullah Malik ibnu Anas al-Baha diberanak pada tahun 93. Imam Malik beranak pada tahun 93 Hijrah. Dan mati dia, wafat dia pada tahun 179 Hijrah. Orang mana dia ni? Orang Madinah. Imam Syafi'i beranak di Ruzah. Mati di Mesir. Imi Hanafi. Beranak di apa ni, budak. Mati di budak juga. Tahun-tahun tu dekat-dekat je lah. Tapi mari Imi Malik ni umur tinggi sikit dia. Umur Malik ni umur dia 86 tahun. Ni Imam Malik. kali itu orang buat bid'ah ni menyalahi dengan Imam Malik. Imam Malik semaya terawai lebih pada 20. Naik sampai 30 ke? Imam Malik. Dan mula ni maya terawai lapar ke? Tak serupa dengan Imam Malik. Imam Syafi'i dia suka semaya terawih 20 rakaat. Dan mula ni suka lapar rakaat. Menyalahi Abi lah. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ni mazhab akhir sekali ni. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal dia beranak di budak juga orang budak. Bedak-bedak siapa panggil bedak budak ni. Negeri Saddam Hussein orang dia memperai dengan Amerika tu. Dia beranak di budak pada tahun 194 Hijrah. Dia mati di budak pada tahun 241 Hijrah. Imam Ahmad ni dia mengaji di mana? Dia mengaji di Imam Syafi'i. Anak murid bagi Syafi'i. Anak murid bagi Imam Syafi'i. Kali itu orang sekarang ini dengan Pak Zahad ni menyalahi belaka. Dengan Syafi'i pun tak sama, dengan Imam Hanafi pun tak sama, dengan Imam Maliki pun tak sama, dengan Imam Ahmad bin Hanbal pun tak sama. Lagi buat benda bid'ah dia kata. Ni turut kita je lah. Pada bicara ilmu ya zahir daripada ilmu fakih, pada bicara sah dan batal, halal dan haram, makruh dan mubah, sunat. Dia bicara dalam ilmu fakih ni. Apa panggil ilmu zahir? Hak ni sah, hak ni batal. Hak ni punah rukun, hak ni punah syarat. Hak ni halal, hak ni haram. Kira dalam ilmu fakih. Hak ni makruh, hak ni mubah, haram, hak ni sunat. Hak ni fardu, hak ni syarat, hak ni rukun. Pada bicara semaya dan puasa dan zakat dan haji. Ni apa panggil? Dalam zahabat ni, ia ada khilaf sikit. Ia ada itifak. Mana itifak? Semaya lima waktu ni, ijmak. Pak zahabat ni sama. Tak ada suara buk pun kata ni, tak ada suara buk pun kata pak. Lima waktu ni, ijmak. Mengorek tiga, ijmak. Asar pak, ijmak. Zuhur pak, ijmak. Tapi, cara rukun, cara wuduk, iktilah. Cara sunat-sunat tu, iktilah pula dah. Rukun wuduk di dalam zahab Imam Syafi'in. Ne, farduduk. Rukun wuduk dalam Imam Hanafi, pak. Rukun wuduk dalam Maliki, tujuh. Berapa panggil berselisih.
Abad kunuk pun sisih. Sisih ni. Imi Maliki kunuk belum rokok. Imi Syafi'i kunuk lepas rokok. Dia panggil itipak bak kunuk. Iktilah bak buat. Tu. Dia banyak ikilah. Maka ikilah ni kita jangan kelahi dengan itilah ni. Kena pandai. Habis tu. Kalau kita nak wik umat tu menyatu tu. Benda kilah tu. Kena royak kata kilah. Dia mau nak buat. Buat. Dia mau tak usah buat. Tak ada apa. Ni dak mai buai orang buat benda kilah. Orang baca kuno, orang baca doa, awak tahu, ke tahu, tak ada. Nabi tak biasa buat, tobat tak biasa buat, ambil dah. Ada orang panggil bui jadi tafri umat dia panggil. Ada. Tu. Nabi dia kata ini. Tuhan tak kala perik Uhud kan? Tak kala perik Uhud tu, sahabat mati banyak kan? Rupa-rupa nampak kalah akan orang menafik kan? Sahabat-sahabat mari ke Rasulullah, ya Rasulullah berdoa lah. Bila anak dia atas orang kapi yang lawan ni, oh Nabi kata, saya ni bukanlah Tuhan bakit untuk anak manusia. Walakin tetapi saya ni da'ian ilallah wa rahmatullah. Kami ni Tuhan wakil untuk menyeru kepada Allah kena Allah dan untuk kesia belah kepada manusia yang ada di keliling tabur rahmat yang panggil. Ada. Bukan diseli dengan cerca, bukan diseli dengan maki, bukan diseli dengan bid'ah orang, bukan diseli dengan syirik ke orang. Tak kena yang panggil. Itu ajaran-ajaran yang tidak betul dengan sunnah dia panggil. Kena pakat beringat satu tu. Lepas tu, dan bercara dan menyalahi dengan mazhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Orang sekarang ni. Tak sama dengan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Apa tengok. Di Malaysia, Menteri Persekutuan Negeri buat masuk dalam sepah kata ahli sunnah ni ialah kena bubuh ahli sunnah mengikut Imam Maturidi dan Asy'ari. Orang hak belak tidak kena pada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ni. Kau main lagi gagal. Tak ada banyak orang. Tapi dia ada. Dia kena hak Imam Asy'ari, Imam Maturidi ni. Orang panggil dia mempertahankan sunnah. Imam Maturidi, Imam Asy'ari ni lah. Orang panggil wasata, pertengahan dia panggil. Ambil iktikad hak Nabi, ambil iktikad hak sahabat. Mari mempertahankan. Nyeserah di Mu'tazilah, nyeserah di Mujassimah, nyeserah di Murji'ah, Jabariyah. Demo ni lah. Bakit bangun dengan lisan mereka, dengan tulis mereka. Ambil. Kalau kata itulah ahli sunnah, dalam kitab-kitab kata, wal muradibin al asyairah wal maturidi. Orang turut pendapat terpahaya mereka ini dekat 90% sedunia panggil. Sikit je orang yang gelecoh daripada pahaya demon ini. Mana demon ini? Ismu a'zan dia panggil ni. Alaikum bistawa bil a'zan panggil. Kebanyakan lah. Kalau kita tilik pada muka ni pun, tilik pada kampung pun begitu juga. Tak itu kan. Orang berakidah dengan pendapatan Asy'ari Maturidi ni. Satu kampung, satu mukim tu. 90% dia panggil. 95% sikit je. Ada jadi beco tu. Habis tu kita kena pakat bangun mempertahankan benda ni. Sifat 20 ni. Terus terang. Yang ulama kita buat mari berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Dengan jalan ni yang betul, dengan jalan yang molek. Tapi demo tidak setuju, tidak sepaham, tak apa. Jangan duk rombak orang. Jangan duk serai orang. Demo pandai hak tu, ajar hak tu, tak ada apa.
Jangan duduk menusuk di dalam paha ni. Ini kadang-kadang menusuk. Menusuk dalam salah. Menusuk dalam imam Nawawi. Gidak menusuk dalam apa ni? Imam atau sadau. Duduk menusuk dalam sekode. Ini kita nak kat ni lagi ni. Dia nak buat tu baik. Hak dia dah pergi. Hak dia dah aman. Takut orang lagi. Lepas tu, dia ambil kata ada demo ni. Hak betul ada meh-meh hak demo anak tu. Ini kena jaga buat kita ni. Tu pitunah dia panggil. Ambil nama orang mulai. Tapi, hak dia dah pergi. Hak dia dah aman. Benda hak demo ni, hak demo ni tolak. Hak tosera hak tolak. Hak tosera kode tolak. Hak ime ahmak tolak. Hak demo tak bawa ni. Tapi demo mari melindung ni. Ini bahaya juga. Supaya apa ni. Yang saya panggil takiyah. Hilik dia panggil. Bunyi kala Nawawi. Bunyi kala Syafi'i. Berdenok dia panggil berdenok. Ya kan orang 2, 3, 4 wilayah ni kalau dengan Syafi'i, dengan Imam Ghazali, dengan Imam Nawawi, Ramli ni. Dia dah makan berpuluh-puluh tahun mari dah. Dia mau pergi handai mari ulama lain. Dia tak makan dah. Kali tu pendakwah-pendakwah orang kita juga. Di akhir ni, dia menyelik. Menyelik dia panggil. Kita tak kerti, tak masalah. Tu. Itu dia. Dia ada komen. Ulama banyak-banyak ke ulama-ulama pondok ni dia panggil ulama Mu'tazilah dia panggil. Buat ahli bid'ah, buat ahli ahwat. Dia coti ulama-ulama yang berkat tu. Ya ada masalah. Kita kena kesian belah ya. Alih-alih kasar. Kamu Islam ni, itu kan. Nak tengah kapok ni kena nung. Gi ke Israel nung. Tak itu kan. Wani kena pergi Israel ni semak. Semak masuk dalam plastik ni. Tak itu kan. Ni orang panggil ahli kebelak. Ahli kebelak ni, kita kena bergaluh. Habis tu ahli sunnah tak mengkupur, tak mensyirikkan ahli kebelak ni. Walau dia bukan duduk dalam pagar ahli sunnah wal jamaah sebab Mu'tazilah. Bukan dia duduk dalam pagar ahli sunnah tapi ahli sunnah tak mengkufurkan dia. Ni orang pertengahan dia panggil. Dah ni dunia pakar ni. Menyalahi mazhab Imam Asy'ari. Kisah dia panjang Imam Asy'ari. Dan Imam Maturidi, dua ni anak murid dengan tok guru ni. Pada bicara fakis. Fakis apa? Dalam akidah usuluddin. Dia mana ni? Bawa. Pegangnya lagu mana? Betul dengan hak Nabi? Cuba tengok. Pegang Tuhan ada. Masa Nabi pegang gitu tak? Ya. Pegang Tuhan sedia. Masa Nabi ada gitu tak? Ya. Tuhan kekal. Sifat dia. Sedia. Kekal. Kesalahan. Masa Nabi malah tu juga. Ya. Tapi kafiat ni, kafiat kaedah wujud kita bako sifat nafsi salbi ni ada ke dak masa Nabi? Tak ada. Ni orang Kamadiyah bang. Orang Kamadiyah ulama susun buat ni susun apa? Nak we mudah kita faham, nak we mudah kita reti. Kalau gi belajar di Quran selalu tu, takut-takut tak ada orang nak suruh we sapa kepada hak Quran nak tu. Tapi isi tu pun dengan Nabi tu panggil ahli sunnah. Apa ahli sunnah? Hak Nabi sudah pergada, hak sahabat sudah pergada. Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan kuasa. Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan itu sudah Nabi ajar sahabat dah isi tu. Tapi kafiat ni dibuat oleh ulama agama dia. Sepatutnya maksud Nabi purudul wuduk sitatung. Perdu wuduk ni ada tak maksud Nabi? Ada. Tapi isi wuduk kita betul dengan Nabi tu? Ya. Nabi ambil semayang lagu tu.
Nabi tak ngajar dah. Idrak, ikhfa, ikhlas. Dah. Tapi isi baca Al-Quran tu, Nabi baca betul, orang lain pun baca betul. Ah, tu panggil wiwi tahu ke pihak dia mari jauh. Seperti itu dah hari ni. Makan apa? Makan nasi dah kan? Apa nasi ayah mana ni? Golek ayah kita lah ni beli. Tak itu. Nasi mana? Supa tak nasi dulu. Supa. Tapi orang dulu makan nasi lah kena. Galau sendiri. Sokci, sokci pihak ni tak ada. Tak ada lagi ni. Duk kacak ke punggung lembu. Sokci, sokci. Lembu boleh keti. Ju beraduh. Masuk, masuk. Ci, tubik. Kita keti luar lembu tu. Sikit. Tak itu kan? Orang dia masa tu dah. Nak musorah pun Nabi tak ngajar. Tapi... Nak jaga apa? Nak jaga ilmu nahu, ilmu mati, ilmu bayar tu. Allah nak jaga makna Quran, nak jaga takut salah Quran. Jadi ilmu tu perlu kifayah. Nabi ajar tak? Tak. Habis tu kalau kita nak oyak kata, kalau kata, oh ni bida'ah, banyak benar. Tak itu ya? Kena sepucu. Ya kena. Ya kena sebucu ke bangga. Hak kena sebucu. Orang heret kiri dia tu. Itu. Ilmu Saruddin dalam Zahak. Makam Zahak ini apa ni. Bicara. Haji Basar. Pada bicara pekan Saruddin. Pada bicara wajib. Itu cara dalam kita akidah tu. Wajib akal dan mustahil akal dan haru akal pada Allah dan Rasulullah pada cara dua kelima syahadah. Nak wisah kelima syahadah tu kena ada akidah. Rukun kelima syahadah tu mengisbatkan zat Allah ada, mengisbatkan sifat Allah, mengetahui ke apa yang dikata. Sebabkan kebenaran Rasulullah. Tu rukun syahadah kita nak mucak tu. Masa Nabi. Ya Yohannas. Kul. La ilaha illa. Tuflihu. Royak dah rukun tu. Royak dah syarat. Tak. Kan orang masa tu masa muda. Zaman comel. Masa tak ada gelewat ke. Okay? Turun ayat mari. Nabi royak mari. Pakai awak amal. Tak ada. Selain mana. Tu panggil masa molek Nabi pun kata afdal quru qurni. Semolek molek masa tu masa Nabi. Masa tak ada kapal terbang, masa tak ada kereta, masa tak ada mutu, masa tak ada terosak, masa tak ada telefon, masa tak ada terotak tu tak ada. Masa tak gelewak ya. Orang ni masa tu tu. Tapi masa molek tu orang boleh berimeh belakang kan? Tak juga. Abu Jahal duduk di masa molek tu juga. Tapi dia tak ada molek kali. Tu dah tak hidayat tu hai pula lah. Lepas pada tu. Sumalazina yalunahu. Nabi kata. Masa molek juga. Masa sobat. Sumalazina yalunahu. Masa tabi'in. Mana orang yang ada dalam 300 tahun ni, orang panggil zaman masa tu tak gelewat lagi. Inilah yang panggil salafus soleh. Apa? Orang dulu-dulu hok berjenis. Sobat lah. Tabi'in lah. Kita ni masa mana ni? Masa kholah dah kita ni. Orang belakang yang panggil. Pertama-tama rukun di daripada segala rukun Islam yang lima. Hak ni dulu kan. Mucak 25 syahadah ni. Bercara 25 syahadah ni. Ia 25 syahadah ni. Tanda-tanda. Pertama-tama rukun daripada segala rukun Islam yang lima. Hak ni lah mari dulunya. Dalam rukun Islam yang lima ni.
mari mucak dua kelima syahadah dulu. Masa mana ni? Masa Nabi duduk di Mekah. Umur Nabi banyak mana lah masa ni ni? Masa mucak dua kelima syahadah ni? Umur Nabi duduk dalam umur 40 tahun je baru. Mudahlah. Maka Nabi duduk mengajar mucak dua kelima syahadah ni makin masa lama mana? Lah siapa? Ilmu ni saja. Ilmu mucak dua kelima syahadah saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah nak wisah ni 12 tahun tercatat dalam sejarah. Tak belajar ilmu lain. Ah, ambil ni nak wisah mucak ni bukan satu benda yang senang juga. Ambil tu rukun mucak sadah kan nak sah mucak sadah. Ah, syarat nak sah mucak sadah, rukun nak mucak sadah ulama mai buat kamar dia ni. Ah, tu tu mucak tu. Dengan Nabi dok ajar hak ni ni, dok ajar tani email ni. 12 tahun tak turun ilmu lain. Ya Yohannas, budu rabbakum al-wahidu. Hei manusia, kena sembah Tuhan saja. Tuhan hak mu sembah ni allazi khalaqakum, Tuhan lah yang buat kamu. Dan Tuhan hak buat kamu lah. Wallazina min qablikum, dak Tuhan ning lah buat orang dulu-dulu pada kamu. La allakum tahtaku, sungguh mu kena takut Tuhan lah. Dak royak dalam Quran Nabi dakwah kepada manusia di Mekah untuk nak wisah mucak 25 syahadah. Tuhan ni hak buat kita ni pula. Turun ayat mari. Allazi ja'alal arda firasa. Allah ni buat 7 lapis bumi ni Tuhan apa? Ha, Tuhan royak hak akidah. Nawi kita teringat kata, oh bumi hak kita dak bijak, kita dak tani deria, dak tani dokong, tani duku ni bumi hak Tuhan apa? Bumi hak Tuhan buat. Kena diingat dia kata. Ah, ni duduk dalam tanah orang tak ingat kok orang ni. Ah, pas tu Tuhan ayat lagi. Wa anzala minas sama'i ma'a. Ni ayat nak wisah 25 syahadah. Orang panggil ayat tohi. Tuhan buat turun air daripada langit tu. Ah, saya ayat saya kata suratul Baqarah saya ayat. Ni ayat dok tani ime. Ayat dok camuh ime. Nawi hati yakin pada Allah 100%. Wa anzala minas sama'i ma'a, Allah berturun air daripada langit. Mari tak di bumi. Air turun di langit mari tak di bumi ni. Fa akhraja bihi minas samara, Allah mengeluarkan bumi segala tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan ni apa? Rizqan lakum, makanan kita. Tuhan royak betul-betul gitu. Ah, rizqan lakum, makan ni kita makan hari-hari ni. Makan nasi, tak makan teh, tak makan tu, makan duya, makan. Ha, ah, tu ingat tu. Ini ayat tani tu hari ni. Nak wisah mucak tu. Lepas tu orang mari bertalu-talu. Ah, ayat mari. Pendek kata, ayat hak turun Mekah tu, duk tani iman, duk camuh iman, uyakin ke Tuhan ni. Ah, yang kita usul ni kan ni. Ah, kalau itu dalam lima tu ya, kena reti hak ni dulu. Kena sah mucak ni dulu. Kalau tak sah mucak ni, pak kamar dia ni tak sah. Kalau dia mucak tak sah, maka rukun pak kamar dia ni ditolak. Inilah Imam Ghazali kata, wala tasihul ibadatu, tak sah semua ibadat. Semaya dia tak sah, puasa dia tak sah, haji dia tak sah, gerbe dia tak sah. Illa bima rifatil ma'bu', mereka sepah daripada dia kena Tuhan. Yang ni sah dia mucak dulu. La ilaha illallah, Allah sah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni utusan Allah. Ah, jangan kata kosong. Kerana ilmu bahasa hati, kena reti di hati tu. Dia mucak tu. Panggil ikrar dengan lidah dia, tasdik dengan hati dia, wa amal dengan anggota dia. Ha, tu sepenuh iman. Ha, lepas tu, mana kalau cukup tahun yang 13, baru turun semaya ya. Di mana? Nabi duduk di Mekah kan ni? Ha, kena tahu cara rukun Islam lima ni.
Mucak 25 syahadah ni rukuk Islam pertama 12 tahun Nabi dok ajar ni. Bo Nabi kita umur 52 tahun turun semaya esta. Masa mana ni? Masa Nabi dok Mekah lagi. Umurnya ana 52 tahun dah Nabi kita. Nak naik umur 53 dah. Ah. Bo umur 53 tahun Tuhan suruh hijrah pada Madinah. Jadi fardu mucak 25 syahadah di Mekah dan fardu semaya di Mekah, sengai antara fardu mucak 25 syahadah dengan semaya tu 12 tahun ya. Jadi dua fardu ni di Mekah ni. Tapi semaya jemaah ni tak boleh buat lagi di Mekah ni. Mari duduk di Madinah tahun yang kedua baru turun puasa. Yang tiga. Lepas turun puasa, turun zakat. Yang keempat. Tahun yang keenam baru mari haji. Duduk di Madinah. Haji akhir sekali. Ambil bila pun tak ada akhir sekali. Kan itu. Dalam rukun Islam yang lima ni kita kena pandai. Hak perdu di Mekahnya dua. Hak perdu di Madinah tiga. Hak perdu di Mekahnya. Mucak dua musyadah. Semaya lima waktu. Hak perdu di Madinahnya tiga. Zakat. Puasa. Haji. Apa tanya orang tak ngaji. Boleh hoyak tak ya? Ngang. Tanya orang mengaji pun kadang-kadang terlupa begini. Tak itu kan? Itu. Dan jika belum syah sahadah. Musa naik kata. Mana tu? Rukun pertama syah sahadah. Kena. Dan jika belum syah sahadah. Tak syah lagi. Mucak dia tak syah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gapo mu kata? Demo kata gitu, kata gitu. Tiada sah sekalian ibadatnya. Anu ya. Kalau mucak 25 syahadah tu tak sah, dalam kitab ni kata semua ibadat lain tak sah belaka. Tu benda. Bang, kalau kita tanya tu, muda mucak ni berapa rukun ni? Ulama buat mari tak terbit rukun mucak 25 syahadah, mu tahu ke tak? Ulama mari bahas dalam sebuah kitab kan? Syekh Muhammad Arsak mari bahas rukun mucak 25 syahadah ni paling kurang kena ada 4 paling kurang. Satu, di dalam mucak dia kena isbat, kena penuh dalam hati dia kata zat Allah ni maujud. Ados ngoti. Yang kedua, dalam mucak dia kena isbat kata segala sifat kesempurnaan itu sabit di Allah. Yang ketiga, kena isbat segala perbuatan yang boleh berbekah Allah haja. Yang keempat ialah isbat apa hak Nabi wayak, kebenaran hak Nabi tu kena isbat kata ngoti. Kan hak Nabi wayak tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pak rukun kita mucak di bawah masyadah. Baca we kena, hati we reti, baru mucak tu sah. Manakala mucak sah, baru amal ibadat lain sah. Kalau mucak tak sah, habis. Orang lain tak sah habis. tu kan kena klik dah. Lagi tak ni. Nanti nak ni. Dan jikalau belum sahadahnya. Wa'imu dia baca tak betul. Wa'imu dia tak reti apa hak dia baca. Hak dia baca. Duk mucak saja je. Tiada sah sekalian ibadatnya. Tak sah semua ibadat. Baik ibadat haji dia. Baik ibadat gerbel dia. Ibadat semaya dia. Ibadat puasa dia. Tuhan dari mana. Kita kerja menebah hutang. Awak ingin gaji, ingin menebah beli hak baru RM10,000 ke. Nak makan nebah hutang lah weh. Nampak hutang banyak, kita temung, kita nebah.
บ่มีนบาสแมงกูเกรงเกรงเกรงเกรงกิตาตานยกัตเดโมดนบาสนี่ซาปอดิยอทเวดิยอเวอีตักทาวอีกออาบูเลกาจีกดะยาอาฮาวอินเยบากูนาปอฮุเตโดดะบาสกะตานยทเวเดโมคนาดะทเวฮุเตนี่อีตักทาวกะเวตักดะเบสตะคนาทเวฮุเตนี่Ah, oh tu nak set dia lah kalau tuai tu hak beralau. Kalau tuai tak beralau, muda ada apa? Aku tak ada nak bahari, aku nak taruh, nak wiplan, nak ada, nak wima ada. Panda-panda mu. Tak jauh. ni betul-betul. Ambil kau tali, tengok ambil-ambil. La tasihul ibadatu. Tak soh semua ibadatmu illa bima'rifatil ma'bu' mulaka lepas daripada mu kena ya disembah Allah kena Allah dulu yakni kena hukum sifat dia sebagai kita mengaji sifat 20 tu ia telah dikarang oleh para ulama cara kena Tuhan tu melalui wujudnya melalui kidanya melalui bakar hingga siapa kederak iradak ilmu hayat tu. Cara yang sahih, cara yang betul. Kali itu orang terpengaruh dengan kitab lain. Dia mari tengok kata sifat 20 ni tak kena. Bukan sifat 20 tak kena. Dia faham tak kena dia panggil. Kita jangan kata apa dia lah. Walau dia seria gina-gina pun. Guna pada mucak ya. Itu. Ibadatnya. Daya lain-lainnya itu. Kalau ibadat, tak sahbi. Mucak mulai. La ilaha illallah. Allah sahaja Tuhan. Apa? Tak boleh wim nafa'at malaikat Allah. Tak boleh wim darat malaikat Allah. Tak boleh wim bekah segala perbuatan malaikat Allah. Kena yakin. Segala apa yang berlaku ni, Allah. Wip kemah keming gitu ya. Habis tu kalau orang jelemo-jelemo ai kata kena, mucak. Nak wip kena tu hati, yeldo tinggi. Dah itu. Mucak ni salah tapi isi mucak tu. Dan menyalahi pula mazhab Syaikhu Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi. Oh, panjang ya. Dan menyalahi pula. Kau panah kita ni. Nak habis dah ni. Ada pelah dah. Tanyalah ada. Habis ni kita baca apa sahaja. Ni kita duduk dalam harai weh. Dia lepas pada Nabi wafat tu. Sahabat duk meretah ni dalam 30 tahun. Tak timbul lagi. Tapi dalam zahar sahabat dia ada dah, dah ikhtilah dah. Dapat teh Abu Bakar lagu ni, dapat teh Ibnu Abbas lagu ni, dapat teh Umar lagu ni. Lepas Nabi wafat tu, ya ada dah, berisih dah. Panggil, tapi zahar dalam zahar sahabat dia panggil. Dalam pendapat dia sahabat dia panggil berkilah dah lah. Situ asal mula tu bit zahaknya. Bertengok tu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Abu Bakar bertiak. Tengok tu Abu Bakar Ibnu Abbas bertiak. Dia mulai suka. Jadi tu bit dah. Dua pendapat tu. Tu nak tu bit zahak dah tu. Kena mu Abu Bakar bertiak. Tak bertiak ni. Dah ugamu sepuna. Nabi kija dia nak habis lah. Wafak lah. Aku sayang Nabi. Tengah dapat tengah aku nampak sepamu juga. Anu tu baik dua dapat ten dah. Di situ
Ah, kalau selisih masa Nabi ya? Kalau selisih masa Nabi, Nabi ke? Apa intana zatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau berselisih ada masa Nabi ya, pulai kepada kitab Quran, pulai kepada Nabi. Nabi menegas satu dah. Ya tak banyak selisih. Selisih pas petanya. Kawan ni kata satu ketika. Nabi kata jangan kita hadis sahih ke? Jangan kita semaya, mereka kita pergi semaya di tempat Khorizah ke tempat nak pergi perang ni. Maka sahabat dua sahabat hok nak hok dengar tu tubik dua berapak teh. Seorang ni tak semaya. Tak sapa di tempat hok Nabi kata tak semaya. Hengo habis asar. Dan Nabi kata jangan kita semaya, mereka kita pergi semaya di tempat Bani Khorizah. Panggil satu peperangan. Sahabat orang lain yang faham kata, hai tak boleh. Tak boleh nak begitu. Baik dah lewat waktu semaya ni. Kita pergi semaya kat jalan kalau tak ada siapa adik ni. Jadi pelisih dua ni. Panggil tu baik mzahak dah lah. Seorang sahabat ni kata, aku tak faham pemu. Nabi kata, tak kita semaya, mereka semaya dengan Rizal. Jadi, Nabi nak pergi cepat kita berjalan. Bukan Nabi suruh kita tinggal semaya kat tu dah. Sore ni pahaya dah, pegang Zahir dah. Kena semaya dia ni. Habis tak habis pun, kena pergi semaya dia ni. Jadi tu baik dua pendapat tu, pergi royak Nabi. Sore ni pahaya gini, sore ni pahaya ni. Nabi senyap, tak ada apa. Kena kedua. Tu gila. Ya, masa tu tak puas Rasulullah tu. Masa ni pun kita kena beradak lah. Siapa yang dekati masa ni? Tak boleh apa yang kasi, benda kilah. Ya, tak kena. Orang seperti kita tu, perlu hukum lah ni. Habis tu benda kilah tu, benda tak boleh kasi. Hanya, sepatutnya makhluk lah, kilah. Kalau boleh buat dah, tak boleh buat apa. Siapa dia nak gerak? Tak ada orang nak gerak dah. Kerana ulama sudah itilah marilah muda. Hanya, kita kena beradak ni. Kamu nak buat, saya lah buat. Kutuk saya buat, dah dia. So, dah seram juga. Tu adat dia. Tu mata kerawak apa dia? Ni baca celekeng ni. Celekeng mana khilafiyah juga. Dapat tu baca. Kalau tak baca, ada dia. Yang hidup berkelahi sampai ke waris. Habis kawal tu. Tu dia panggil. Ya benda khilaf, tak ada siapa dia. Orang besar-besar dulu tak boleh nak putus dah. Imi Nawawi, Imi Rafi'in tak boleh. Hanya kita duduk dengan cara khilaf. Jadi rahmat lah. Kalau nak buat, saya lah buat. Tak saya buat, duduk dia lah. Witin, Zahar Nafi, wajib. Tapi siapa ini? Sunat Makkah. Kali itu kalau mutu Zahar Nafi, tak apa, wajib kena buat. Aku, turut siapa ini? Tak apa. Pang dua orang itu kena kelahi. Ada? Boleh tak sekali. Kena sekali tak ada apa. Tak ada seram, tak ada seram aku. Itulah. Tok guru, dia bertani, dia royak dulu-dulu, balas itulah. Orang nak buat ni, buat. Tak saya buat, tak dia. Datang kita hak mentah-mentah hari, orang Islam kita juga. Mulut tak boleh buat, Nabi tak buat, sahabat tak buat. Siapa dia buat, bidah masuk dengan aku. Itu bang jadi masalah. Orang panggil tambah masalah. Asal mula mengajar tu nak ukar masalah. Tapi tambah masalah. Dia tu, nampak dia baca kuala sama orang mati tu. Tak boleh. Tak dengar hati ke? Tak dengar iak ke? Padahal masuk lagi lafiyah. Kalau nak buat, dia ada cara dia. Saya lah buat. Kalau saya buat, ada dia. Barulah orang panggil ukar masa Allah. Ambil jangan putih sangat. Ambil orang dulu dia nak ngajar tu. Ngaji berpuluh-puluh tahun. Ambil dia tak ada masa Allah. Lepas kita hari ni ada masalah. Ngaji 2, 3, 4 tahun. Jadi petua. Tu dah jadi pening orang di bawah tu. 4 tahun, 5 tahun. Petua. Orang ni tak boleh. Bina. Apa nak kita kena pakat berdoa lah. Wui pahaya, wui dia pahaya. Dia nak buat gapo, nak kata gapo tu, kata wui cermak sikit lah. Benda kilah, tak boleh duk serai, tak boleh duk lari, tak boleh duk eka. Ya tak sah, eka benda kilah. Ya buat ni juga ni, maksud kalau kita betul tak boleh. Kata hudus apa? Tak boleh, kata hudus itu. Kalau kita bayang betul, tunjuk dia juga. Kata hudus dia betul apa? Nabi tak ajar kata huduh tu. Raya kata jangan kau, raya aku tu ya kata kita.
Mari kita pergi di Telubuk. Orang tanya, boleh tak beri email dengan orang pegawai Tuhan, Dr. Harah? Kata, uya dia tak email buat apa? Uya tak punggung malah tu. Tuhan pun tak kata, Tuhan Dr. Harah. Kita tak pandai-pandai. Kalau cokok tu beruk dia tu. Cokok tu tu. Kepiak tak. Kepiak tak tahu kan tu. Sebab tu kan bukan cokok. Dia orang lagi kot tu. Dia tahu kumpul kan tu. Dia panggil lari lepas pada cemat tu. Adik tu. Tok dulu cemat. Lain dia. Enggak. Jabariyah Mu'tazilah kan? Ha? Maksudnya sesak. Ya sesak ni bukan siapa hari kupur. Ya sesak, ada sesak yang tidak kupur. Tengok Mu'tazilah, buahkan sifat Tuhan. Tak ada sifat. Allah kuasa, bizatihi. Qadirun bizatihi. Panggil sesak daripada ahli sunnah. Pak kupur tak? Tak, kerana dia tak menyabitkan lawan. Kerana dia ahli kebelak lagi. Ya sesak ada dua. Ada sesak hak tidak kupu. Ada sesak hak kupu. Seperti tu. Kalau dia kata, oh dia etika kata Tuhan ni bising. Tapi jisim tak sama dengan jisim Tuhan. Jisim yang layak dengan dia. Tak kupu lagi. Tak tanggung pasti je. Kalau dia kata, oh Tuhan jisim supun dengan jisim makhluk. Tu panggil. Soreh dia panggil hak tu. Hak tu kupu. Hak soreh kupu hak balik. Kalau hak tak soreh pasti. Pak ahli sunnah. Dia duduk tengah tu. Allah maujud bila makan, bila zaman. Allah mau suci daripada berjihad, mau suci daripada bertepat. Karena ayat akan ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa tu ayat mutasawiyah ada ayat ni? Ayat mutasawiyah panggil ayat zaniyah. Ayat zaniyah tak boleh nak buat dalil daripada bab akidah. Karena bab akidah ni nak qata'iyah. Kalau hadis pun nak qata'iyah, kalau ayat pun nak qata'iyah, kalau akli pun nak qata'iyah, kerana dia nak yakin. Dari bab akidah dia pakai yakin saja. Dalil zai tak boleh. Habis tu ahli sunnah dia pergi Quran dengan akal dia pergi sekali. Sama lagi. Orang panggil jalan tengah dia panggil. Ni orang pakai ahli sunnah ni 90% dunia, 95% dunia. Ambil tu kalau dia mau buat bosan hok ni ke? Kena pakai nasihat lah. Ni buat dali kata Tuhan duduk tahra. Dia tak suruh lazim zat tu ayat tahara ada juga tak suruh lagu tu ar-rahman tu ha rahman tu nama sifat tu. Habis tu asyari astiwa sifat Allah. Tu ni asyari. Tapi dia mungkin ambil ayat tu dia letak tu ayat tahara. Tu silap tu ayat tak ada kan lagu tu. Habis tu salah kata ni kalau salah Ar-Rahman istawa. Istiwa. Yalah kalau kita ngaji lah pasti. Istiwa kan? Istiwa an yaliku bih. Istiwa yang layak dengan dia. Apa arti ni? Serah makna Tuhan 100%. Tapi dia tahu ijma. Tuhan mau suci pada berjihad, mau suci pada bertepat. Itu panggil salah pusat lah. Kalau kata Ar-Rahman istawa Tuhan azim dengan zat dia tahara. Dia bagi kata hak tu salah pasal. Tu silap.
ambil nama orang baik, kita pada akidah yang tidak baik. Kita akidah mujassimah yang panggil. Ambil tu dalam kitab tak jadi kita. Kalau kata orang mesti tahu Tuhan Azim ni ngazak dia atas arah. Hak tu kata salah, bukan salah. Hak tu dia panggil salah, hak tu. Lagi kitab min hak dalam hak saya dia tu. Hak tak jadi kita. Jangan pahaya salah, hak tu salah. Karena salah tak ada, pergi Tuhan berjihad. Semua salah tak ada pergi Tuhan. Kalau ahli sunnah, kalau bunyi ayat mutasabihah, az-zahiru laisa bimuradin. Hak zahir, hak mustahil Ta'ala tu, bukan kanak. Apa kanak dia? Terpanggil tafwid ilallah, serah kepada Allah. Ia tak mengarung panggil. Hak tak mengarung, terpanggil salah pusalah. Hak dok cocong, hak dok mengarung, hak dok surah. Hak tu bukan ahli sunnah tu. Halil punah ke apa tak tahulah, wallahu a'lam lah. Benda kita jangan pergi jauh ni. Ulama dulu tu ia tak suruh pahalusi kau ni tu. Amir ruhu kama ja'a. Lalu saja. Terbaca. Dan beri email dengan dia tu wajib. Apa tu? Wajib pegang dengan cara umum. Allah satu zat yang mahu suci daripada bertepak dan berjihad. Panggillah. Kenapa? Kerana zat dia bukan jirin, sifat dia bukan arak, perbuatan dia bukan pakai alat. Menyalahi dengan segala makhluk. Cukup lah. Sakit dah main kat tepi pagar. Dia mau tak wigi tu. Tapi nampak amat yang susah. Lagu. Kalau dia nampak dia pun. Tidak, orang tak turut pun tak nampak. Muktazilah orang nampak pelana, boleh ke dia pelana. Dah itu kan. Tak payah pergi Malaysia baru ni pun pelana. Dia kata dia wakil waktu hari langit tujuh. Pelana orang turut. Tak ada orang turut tu pelana. Ingat. Kita ingat tak ada sujud. Sujud sekali. Tak punah lagi. Boleh masuk hundur kelik. Dia panggil tak ada beradu lama dah. Tak itu ya? Pada uruh tak beradu lama. Pasalnya tu hari khabar lah dah. Masuk pada semaya kelik, tambah kelik rukun tu. Masuk ke sini. Mana? Masuk ke sini. Kebet tu kena bangun berdiri nak tambah rokok tu. Bukan rekaat tu kita pelaga. Kena tambah rekaat tu lagi. Tak. Rekaat tu buat wis pun. Jadi kita tambah satu rekaat. Tambah satu rekaat lagi. Kan rekaat tu tak cukup rukun. Tak. Penyek hok tu. Oh tu banyak ada. Kamu satu lokang lagi lah. Atau kan sujud awi lah. Tu tengok. Sujud awi tu sunat ya. Boleh kalau salah banyak tu sunat sujud sawi. Sunat ya. Yang ni suara yang mana? Masuk ada kecek ber apa nama? Dia ada mulut. Bapa ada mulut. Dia royak di dalam hadis Jahrul Mahu, siapa dia gida buat bosan, gida berkecek ketika orang ber, dia takuti mati dengan tidak boleh mengucap 25 syahadah. Habis tu kita kena meraih kalau orang ber ke, kita mengajar pun senyap dulu kalau Malaysia, bunyi jetek, gini ni langsung ke tak langsung ni? Dia mengajar panggorek kan? Di atas tengah-tengah sejik tu. Bayar duduk tu. Bayar. Tak ada itu. Sudah bayar tu. Baru ngajar pula. Lepas tu. Bawa sudah ngajar ni. Bayar pula ke dah. Tak bayar lah. Pakai komak selalu lah. Tu setengah-tengah Malaysia. Tak ada apa. Kan hak reti-reti tu bukan hak kita lah. Kali gua ada lah. Tak reti yang ada situ. Senang. Bukan sekaligus. Kalau ia berlaku banyak kaligus, kita kena rayak banyak kaligus.
Kita sore kena royak ke orang lain. Ah, tak apa. Boleh follow kita sore eh. Oh, tu bah tak kena wajib tegah. Bukan tu nak jawab tu. Wajib tegah. Apa nak tegah itu bukan cakap dengan dia. Nanti dia sudah lah. Sudah jauh. Dia kata. Aida. Tak potek kita bayar. Tak apa kita susu lagi. Dia kata, bah saat ni kalau bunyi tak sedap tu. Bunyi air ala cala. Langgut dia lah. Ya, kita ambil semaya tu bukan bahasa kata, tak wadu pun tak apa. Oh ni bahasa kata membosek ke orang okay, panggil. Mbok ketah ya. Ketik main. Ya ada banyak baik orang okay, ni panggil. Oh tu orang panggil kena tahu kata tertik tu wajib, mualak tu sunat. Kita bahasa muka di rumah. Gaduh punya di mobile, pakai gigi sudah dia sejik, boleh. Tapi gigi sudah sejik tu dah kering dah di muka. Dia panggil kita tak ada kerja tertik. Sah tak? Sah. Kita ambil asmaya di rumah ni bahasa muka. Mari sudah di sini. Boleh. Tapi tak dapat sunat tertik. Kerana bak wuduk, wajib tertik, sunat mualak. Mereka ada orang sahibu darurah. Sahibu darurah, wajib tertik, wajib mualak. Itu tak boleh. Nak sengih lama tak boleh. Okay, sahibu darurah, 2-3. Orang sisil bauli, sisil ghaid, darah istihadah. Itu wajib tertik, wajib mualak. Kita sehat ni, wajib tertik, sunat mualak. Tengok kita. Okay. Faslum fi bayanil wardis sabi'in. وهو إذا أسفرت الشمس دخل هذا الورد إلى غروبها. Ini masuk bab ni weh. Ini sewaktu pasal pada menyata wirid yang ketujuh. Waroda ni asal mula baru datang. Hak kita buat semua-semua tu dalam istilah ni panggil wirid ni panggil. Kalau kita baca Quran semua-semua digelar kan di dalam kitab ni panggil wirid. Dok wirid dengan Quran ni. Dok wirid dengan zikir ni. Dok wirid dengan apa ni baca bagai-bagai lah. Iaitu apabila kuning matahari. Tengok cara tasawuf. Maka masuk waktu wirid yang ketujuh ini. Hingga masuk matahari. Waktu kuning-kuning tu ada wirid tu. Waktu tu doa dimustajabkan dia tu. Maka sunatlah di dalam waktu ini, waktu kuning-kuning matahari ada setengah jam nak masuk ngorek ni. Ni kita dah sibuk kat lain ni. Waktu ni, waktu molek ni. Kerana, wasabih biham, apa ni, wasmurabbika, wasabih bih, apa ni, bukratan wa asila. Bukrah, pagi, wa asila petai. Kalau masuk, waktu kuning matahari tu, membanyak mucak tasbih. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Ini banyak. Puya kuning matahari tu. Nak masuk ngorek lah. Tengah je. Dan mucak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mucak istighfar. Dan segala kelimah yang 10 yang dibaca dalam wirid yang pertama dulu tu. Tak ingat, tak silap ingat. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Buih panjang.
yaitu wiri yang kama dia pada semaya subuh hingga terbit matahari segala. Pertama dibacanya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata. Ni sebelum ngorek pun boleh baca hak ni, sebelum subuh pun boleh baca, selepas subuh pun boleh baca. Dan nak baca pihak-pihak mana pun boleh. Dan kedua dibaca subhanallahal azim wa bihamdi. Hak ni ya terberat timbang ni hak ni. Subhanallahal azim wa bihamdi. Subhanallahal azim wa bihamdi. Mau suci Allah yang maha besar ya layak dan kepujiannya. Siapa dia baca cukup 100 Tuhan apung dosa. Walau dosa seupama buih di laut sekalipun. Ni kena buat amal. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azi. Boleh dua. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azi. Kalau istighfar hak Nabi ni, Nabi manakala turun izajar, dia buat amal mana? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak yang siapa wafat tu. Astaghfirullah subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kerana dalam Quran tu, fasabbih bihamdir wa bihamdih tu. Tu baik situ. Ni wirik-wirik kena baca lagu ni. Kalau masa kita dah ke, kita ada masa sejen dengan mengorek ke, duduk di kasmaya ke, kita pergi bersejik ke, kita pergi di musola ke, duduk di rumah ke, boleh baca lagu lah. Permainnya Allah Ta'ala, wastaghfir li zambika wasabbih bihamdi rabbika bil asi wal abka wal ibkar. Tu hari yang ada. Artinya, dan pohong kami taklah ulemu akan apung akan dosamu. Kan kita dosa banyak kan? Kita apung di Tuhan. Siapa dia banyak istighfar, maka orang ni satu kelebihan pula. Wih banyak dalam hidup dia istighfar. Banyak cara mana? Jangan kurang pada 100. Kalau kita tulis 100-100 ni, boleh? Zikir 100, kita buat masa kita. Masa ni kita nak betul zikir kita. Zikir 100, selawat 100, tasbih 100, tahmid 100, takbir 100, tasbih 100. Apa nak baca apa lagi? Kuala 100. Tapi nak semua-semua. Masa mana kita luar? Pukul berapa? Tiap-tiap hari ni, pukul 5 kita luar dah. Ataupun pukul 5:30 kita luar dah. Nak istirahat ni. 100. Lepas tu nak molek pula, lep pagi ni. Lep pagi ni, belum subuh ke? Atau lepas subuh ke? Ambil 100 pula. Tu yang panggil zikir, yang panggil wirid. Inilah ulama tasawuf kata, malam yakum lahu wirdun. Siapa-siapa saja, tak kira jatah, tak kira tino, tak kira tua, tak kira muda, kaya, miskin, lahu tidak ada wirdun, tak ada wirid dia. Lepas maya piuh lagi. Tak ada wirid, tak ada doa. Bahawa kirdun dia tu. Ini superkera dia. Ini ulama tasawuf. Malam yakum lahu wirdun, kirdun. Siapa dalam hidup dia tak ada wirid patah habuk. Inilah kirdung kera dia panggil. Yang ni kalkordi seperti pi'i perangai kera. Kera tak ada wirid, mana kita pun tak ada wirid. Ya panggil ada wirid. Itu dia gaduh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi segaduh-gaduh kita pun, kata guru, we kita boleh wiri astaghfirullah, baca ayat kursi, lepas tu berdoa dengan sepanak-panak, Rabbana tina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bangun. Kerana Tuhan kata,
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Mu selesai daripada sama ayat dah, mu kena gemar minta pada Tuhan. Kalau mu tak minta pada Tuhan, berarti masuk daripada murih Tuhan. Dia buat Tuhan ni, siapa dia berakhir minta, acak minta, berakhir minta, acak minta, inilah hamba yang Tuhan kasih. Akah manusia? Kalau berakhir minta dia, tak banyak dah. Tak itu. Baru ni pulut dah. Pulut pulut dah. Allah. Itu manusia. Tuhan dah. Hamba dia, manakala tak minta dia, itulah hamba yang Tuhan murid. Manusia, kalau orang tak minta apa kita, itulah kita kena. Ingat, sunat ulai-ulai doa ke. Ambil orang tua kita, doa semaya ke. Doa dah sekali. Baca Fatihah, doa pula. Dia ulai-ulai ke doa. Tengok lah semaya dia. Rabbi kufili, doa. Rabbana lakalham, doa. Ada suruh doa ke. Ambil lah semaya tu, ada belakang. Ada doa, ada baca Quran, ada zikir, ada tahmid, ada rupa puasa, ada rupa haji. Ambil tu ibadat semaya ni lebih. Kalau hadis kata, tak ada dah. Nikmat yang paling besar tu hawi ke hamba, boleh semaya tu izin semaya dua rakaat. Kerana semaya dua rakaat tu cukup daripada bagai-bagai ibadat melekat di atas langitnya. Melekat, hak boleh sujud, sujud saja. Tak ada rokok. Ada setengah sepuak mereka, rokok, tak sujud. Ada setengah mereka, tidak, tak rokok. Ada setengah mereka, dok, apa ni, tidak, tak ada. Tak ada boleh habis. Mari di umat Nabi kita, hak Nabi kita cerita, Tuhan bui dengan amalan mereka, tujuh lapis langit tu, mari kepada hamba, boleh semaya dua rakaat, cukup. Boleh ibadat mereka. Besar tu Tuhan bui kita ni. Doa ni nak nah belaka ni awak tak tahu juga. Tak itu kan? Tak ada nah dah, dia tak ada mengaji banyak. Ngaji 4 tahun boleh sadar ke pengi nak pergi temunah ke. Tak sadar ngaji 30 tahun lebih baru dia temunah. Tak itu kan? Ambil tu makan beras tumbuk dia tak jadi masalah. Makan beras injing ni jadi masalah. Tak itu kan? Gay. Tu kali nampak rupa ria lagu tu. Tak itu kan? Oh ya Allah, akbar sama-sama baca kuliah ya. Awak bunyi orang banyak oleh punggu tu. Tak ayat jadah dia. Engkau ketah lutut kita. Ya tak boleh kata. So imej ni adat dia. Kenapa liukofis? Nabi kata manakala ambil seorang yang menjadi tu imej, mung kena peringi. Kerana orang di belakang mung tu, zatul mari, orang yang punya sakit, zatul haja, orang yang punya haja, wal kabi, hak tua, wal suari, hak ala-ala, itu mung kena peringi. Peringi semaya mung, peringi wirik mung, peringi doa mung. Mana kalau mung semaya suara, fal yutawil masya. Mana kalau mung semaya suara, mung panggil ikut mung kandung. Nak doa lama mana pun lah. Nak wirid lama mana pun lah. Tapi kalau masyarakat falyuqafis, Nabi kata peringi. Hengok satu sahabat Mu'ad ibn Jabal Yasmaya. Jadi tu ini baca suratul Baqarah. Satu Baqarah ni banyak mana? 280 ni ayat. Sahabat hok gaduh ni empat rakaat. Ya kerja ada juga ke okay. Sahabat gaduh saja dalam sejik. Tak kala muparakah yang murid. Haza munafikuh. Munafik ni. Perhatikan Tuan Emel lah. Lalu tu dia mahu dua orang ni. Suk pada Nabi. Yang mudah hukam satu. Gih pada Nabi. Gih pada Nabi. Rakyat Nabi. Kata. Jadi Tuan Emel. Panggil.
Nabi panggil Ismail. Atau ni semaya lanjut dari Ismail ni. Ya. Mu ni buat pertenuh kepada buat pertenuh kepada masyarakat kan. Itu mu jangan. Semaya semula membaca sabihis. Membaca wasamsi. Baca Bukhara, An-Nisa gitulah. Mana Nabi marah pada satu sobat baca lanjut dalam semaya dia jadi Tok Imin. Jadi adat Tok Imin ni kena belajar suku pula. Kena peringi di dalam gerak-geri dia dan kena peringi pun kena widuk dalam suku rakyat Akman. Tersebah jangan kurang jangan lebih pada tiga. Tersebah rokok, tersebah sujud. Lebih pada tiga tu memanja dia panggil makruh. Mereka boleh juga Tok Imin nak panggil semaya, nak panggil wirid, nak panggil doa. Makmum dia tu sakat. Tak bertambah. 20 orang aja. Di masjid dia ni 20 orang ni je. Lepas 20 orang tu reda dengan mulut dia. Tok Imin nak panggil mana? Ikut. Tu baru boleh Tok Imin memanggil. Kalau tak begitu, Tok Imin faliqafis. Maka muha nak peringin. Kalau mung gidok berat situ, buat sebab bagi orang lari sunnah. Jemaah ni sunnah Nabi yang besar. Itu mung gidok buat beragai, tu ime, tu buat petak, tu manja, lanyut, buat warung cara mu. Dengan orang jemaah, mari segar. Tak lagi weh, tak ime tu. Ketang lutut nyuk-nyuk. Gih jadi kelahi dengan tu ime, empat tak gih. Jadi orang lari pada sunnah. Itu. Yang video semaya, makan kepang tu. Tak punggung-punggung. Tak itu kan? Ambil tu email pun nak cukup. Ayah juga ni nak cukup dah. Dengan pakaian dia. Dengan PA perangai dia. Dengan pekoh dia. Dengan kiraah dia. Ayah juga learning lah. Tak itu kan? Okay, masa Nabi, masa sahabat. Tak sunyi. Tapi masa Nabi pun tengok. Sahabat ramah-ramah. Tak apa. Ni nak jadi tu email. Tengok Abu Bakar. Ada muda. Abu Bakar ni. Nabi pun izin kepada Abu Bakar. Mana Ibu Bakar? Abu Bakar ni panggil orang cukup dalam masyarakat ni. Padahal ahli Qura banyak lagi. Kita sejik kita ni orang kurang tak dah main kau ni, dah main beca kau ni. Kadang-kadang bel tak betul. Tak gitu kan? Aku malah lagi. Malah lagi lah itu kan? malah dah tu. Tidak jangan pergi. Punya tak acah lah dia. Tak pergi. Gigi semaya pula. Bunyi tak emek-ing tak betul pula bunyi. Bunyi naik-naik. Tak lagi aku ni. Sorry tu baik. Tebah pun. Allah. Boleh dia baca tebah dekat orang menyengok tak khabar. Hanya baca ni. Tak tahu ke mana. Jadi lemah nak masuk tebah. Tak gitu kan? Inilah kekurangan masjid kita dah hari ni. Tak heret orang gitu buku tu. Kerana kekurangan kita. Pas kurangan kita, kerana kekurangan ilmu hari ni. Kalau demo tak ada nyulis, tak rasa. Mati tu imeh sore nak pergi pilih tu imeh ni. Allah. Payuh. Tu imeh tua-tua nak mati dah. Nak pilih, berlagu kadang-kadang. Gek periksa lepas dah. Dia pandai. Mari tanya masyarakat tu. Tak boleh. Masyarakat tak terima pula. Nak pergi boleh kata, periksa pun lepas, masyarakat pun terima tu. Allah. Ambil tu. Alamat kemat tu ngerti dah dia. Tengok pada alamat kemat, orang pandai agama ni, satu-satu kampung, sikit. Orang yang pandai agama ni sikit. Hanya nak jadi tu imam, nak pergi cukup persen, nak pergi jadi tu kotik, tak bila nak pergi cukup persen tu, tak ada. Mana? Yelah belakang tu. Dia tak belajar tu, buat gini. Dia kata, falah dia tu. Ni kena pakak pakak. Tu kena satu guru pula ya. Mana kita kata kalau di sat kampung nak wi najah sikitlah. Ahli Quran tu kena bangun puak-puak bel tu mari mengajar.
baca fatihah apa dia, belajar bel apa dia, ha, kena belajar bel ni. Hari ni kita tak ada belajar bel. Siapa dia pandang hari baca. Kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha. Betul dah. Kita belajar mak itu nak lebel. Orang nak mari sejedah tu bunyi lagu tu, menduduk tu. Eh, tak kagi ku. Tak sempat bila. Bila ni mana dia orang kata orang bel dia, bila bel ni, orang tino ni harat, terharat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi, wasa terharat bel tu ke. Ah. Eh. Apa itu kanak-kanak apa ni nak nak rauh lagu suara-suara sedap-sedap yang ambil orang duduk tak itu kan tengok baru ding mu sedap tu orang dia tak itu kan tapi buat tu tak nyemari bel tak itu kan dia dia kata benda tak benda bala benda mudah-mudah ya tapi orang dengar habis ya. Oh ni kena usaha ya weh. Tapi golek-golek di kampung ni hak pandai tak gibeh. Dia main hok tu. Tahulah, timbo demo saya dah banyak kampung dah. Saya dah gi dakwah ni. Nyebel kata tak ada ke orang sini. Oh tak leh apa tu. Kalau bem mecok ha? Ada juga lagu tu. 5 minit je kita tunggu dah. Ada habis dia tak betul ni. Apa kena tak royak dia. Nak royak tak leh. Ha tak bagilah lagu ni. Orang lain nak bayar tak boleh. Nak bagi dia tak boleh. Habis. Allah. Tengok malam kita pergi keluar tu. Tak pergi minta. Ayah bui. Banyak lagi weh, masjid dia buku. Kadang-kadang tok kotak ni. Kita nak pergi baca ketubuh tak boleh. Dia kena baca. Dia baca ketubuh dia tu. Allah. Ayah kena. Kena banyak lagi lah. Kena okah. Hari ni kita kena proses orang baca ketubuh. We kena bear. We kena apa ni. Jadi tu eme. We betul tu. Supaya orang tu gemar kepada masjid. Ni kena sorak ya. Turun sorak ya. Panggil tu benih. Panggil tu nebel. Panggil nayok. Panggil tu eme. Sorak mana weh. Siapa dia nak jadi tu eme semaya ni. Bukan jadi tu eme jelih ni. Jadi tu eme semaya ni. Siapa dia. We banyak orang sikit. Ni orang ni. Orang ni isa. Tak gitu ya. Habis-habis orang ni. Macam ketubah orang ni. Kita tak bersorak betulnya. Bakat bersorak tu. Habis itu eh. Artinya dia pohong olehmu akan apung bagi dosamu. Dan ucapkan kata olehmu tasbih. Dengan sucikan Tuhanmu pada ketika petai-petai. Habis tu saya baca tu banyak tu petai-petai tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah tu makna dia panjang tu. Mau suci Allah daripada kurangi. Mau suci pada jihad. Mau suci pada tempat. Baca gini. Tersebah tu. Dan pada ketika pagi-pagi. Jangan kata subik kerja. Kalau kita boleh tawabah. Buat lepas israk tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah banyak. Dan pada ketika. Dan ketiga apa kali. Tak itu eh. Tak mana situ eh. Dan ketiganya la ilaha illallah. Begitulah apa hak kita dapat faham kita buat amal qada kita dan apa hak lebih pada tu lagi kita boleh royak kat orang-orang yang ada di keliling kita. Tu cara kita. Kita boleh buat amal kita dan kita boleh royak kat orang dengan beraluh-beraluh mudah-mudahan kita ni ingat ilmu dan kita dapat berkat, dapat rahmat dan dapat hidayah dan kita berdoa dengan Allah dengan sungguh doa kita semua dapat husnul khatimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa rizkan halalan tayyiban mubaraka fi wasifa min kulli da. Allahumma ftil lana bi husnil khatimah la ta'tin 'alaina bi khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار